Ya, untuk perkenalan, saya sebagai Kasubdit Intip Sospolda Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, kita melaksanakan program kerja Kapolda Jawa Barat, yang dalam hari ini adalah Bapak Direktur Bimas Polda Jawa Barat, yang melaksanakan pelatihan kemasyarakatan Saka Bhayangkara Polda Jawa Barat dalam rangka peningkatan kemampuan Krida-Krida Saka Bhayangkara se-Korwil Bogor. Dalam hal ini diikuti oleh Polresta Bogor, Polres Bogor, Polres Kabupaten Sukabumi, Polres Kota Sukabumi, dan Polres Cianjur. Kegiatan untuk hari ini kita kasih materi dari berbagai narasumber tentang olah TPT-PKP, identifikasi, terus dari lalu lintasnya juga dari tertib, tata tertib berlalu lintas, sedangkan dari untuk Bimasnya Dikmas, Krida Dikmas, dan untuk dari TNI tadi kaitannya wawasan dengan wawasan kebangsaan. Itu yang kita berikan untuk hari ini. Jadi ada 4 narasumber yang sudah menyampaikan kegiatan pada hari ini. Ya, harapannya karena ini diberikan kepada generasi muda, ya harapannya sebagai pembentukan mental ya, mental, disiplin, dan memotivasi harapan sebagai penerus bangsa agar bisa melanjutkan cita-cita luhur daripada para pemimpin ataupun para pahlawan, sehingga menjadi masa depan harapan bangsa yang sesuai dengan harapan kita semuanya. Kota sejuk dan indah menyambut pramuka bersuka cita, jam-jam petuju semarak meriah ceria berkumpul. Kota sejuk dan indah menyambut pramuka bersuka cita, jam-jam petuju semarak meriah ceria berdedikasi berprestasi. Pramuka Kota Bogor bersatu padu melangkah maju penuh semangat giat.